Tiga ya, Bang. Dua, tiga. Si. Siji, loro, telu. Si loro telu. Satu, dua, tiga. Kalau beli bor, pastikan yang mereknya APR ya. Ini AP17 baru launching dan dapat aksesoris banyak banget seperti ini loh. Tuh, lihat. Ini aslinya APR itu bagi-bagi bor, tapi dibonusi dengan ini kayak gini guys, untuk kelengkapannya ya. Nah, kali ini kita akan uji coba ya. Kita uji kekuatan dari bor AP17 ini. Mulai dari pertama ini, kita pakai yang ini ya. Nah, mata kayu, mata kipas selebar 25 mili. Nah, kita akan coba bolongin ini. Terus nanti kita pakai skrup yang panjang ini ya. Kita aplikasikan ke kayu ini ya. Nah, terus kita pakai skrup baja yang kecil kayak gini, kita aplikasikan ke sini. Nah, nanti di akhir video kita akan coba untuk bolongin tembok tetangga. Tapi sebelum itu kita langsung coba dulu ini ya. Oke, ini sini aja ya. Ya, kamera fokus di sini. Fokus ini ya, kamera. Satu, dua. Sama dilihatkan, Mas. Mesinnya, Mas. Terus ini jebol, Mas. Oh, ya. Ya, guys. Jebol. Jebol ya. Oke, mantap ya. Sekarang langsung kita coba lagi untuk yang kedua, guys. Kita pakai mata obeng, mata obeng. Nah, ini guys ya. Skrup, kita akan nyekrup kayu. Ini kayunya keras banget ini, kayu mati. Kalau hidup dia berwarna lain kayak gitu. Kayu mati. Ini enggak ada lubang ya, lihat ya. Enggak ada lubang. Lihat. Ah, untuk mode kalian modekan skrup kayak gini ya. Pindah gini ya, mode skrup. Oke, lihat. Kelihatan semua, Mas. Mulai dari sininya, kelihatan. Alam, piring. Iya. Oke, terpasang dengan baik guys, mantep banget ya. Next, kita akan coba yang ini dulu, yang enteng-enteng dulu guys ya. Nah, pakai skrup yang ini guys, skrup baja ini. Bismillah. Oh, sorry, salah modanya kita harus ngapain ini guys. Lihat, tembus ya. Ini tebalnya 2 mili. Terus kita aplikasikan lagi ke sini, guys. Wah, ini raja terakhir, guys. Raja terakhir. Ketebalan berapa ini, Mas? Ketebalan ini 5 mili, guys. Tebalnya, guys. Oke. Okay. Oh, ini sepeda iki akeh ini lagi ini. Mana ya? Gini aja. Ya. Nah. Coba, bismillahirrahmanirrahim.
besi setebal 5 mili tembus guys, tembus guys. Weh, jadi tak sarankan ya, kalau kalian beli bor itu belinya merek APR, AP17 sudah dapat full set seperti ini. Nah, ini bisa langsung untuk dikerjakan buat tukang ya, para tukang-tukang ini tak rekomendasikan ya. Kalau mau beli langsung aja cek di keranjang kuning di samping bawah ya, samping bawah sini ya, keranjang kuning. Kalau mau kalian harga promo langsung join live ya, banyak banget promo-promo mulai dari bor, impact, wah banyak banget pokoknya, langsung join live ya kalau mau harga promo besar-besaran. Tanya bukti kekuatan impact APR jumbo sekuat apa, langsung tak tes, bukan untuk ngetes buka, sudah biasa ini lo ngetes kok ini. Ayo lihat ayo lo, kurang dukur ya, dukur namanya kurang kuat ya apa yo. Ini lho, ini APR. Iku mau lantai telu, lantai tiga mas. Ayo. Diinjak sama mobil, mundur. Lidas. Terus, mundur. Hop. Tenang. Yo. Lihat. Masih tanya kekuatan APR. Ayo, mana lagi yang berani kayak ini? Kayak bowling bos. Sudah dibanting, sudah dicelup, sudah dilindas mobil. Kita coba. Langsung kebuka bos. Kayak apa? Masih mikir mau beli merek lain. Kamu punya akal sehat kan? Kalau akal sehatmu ada, beli APR. Ngebor baca. Ngebor baca sangat enak guys. Ini bukan baca ringan ya, ini baca asli. Tak langsung coba lagi bor. Nah, tetap kan? Kita coba untuk lainnya. Gak, ngebor gini kak. Gak zaman APR itu kalau ngebor gini. Gak kayak orang lain ya. Lihat, satu, dua, tiga. Tembus guys. Oke. APR mantap. Wes, Pak. Lihat ya, kita cari yang enggak berlubang ya. Kemarin udah bekas ada lubang-lubang. Sekarang kita tes yang enggak berlubang ya di sini ya, oke. Atas sini. Kemampuannya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, secepat itu loh guys. Kemarin pakai yang lain masih luama loh. Ya kan, lihat kan. AP8, AP Jumbo Pro Max Impact Brand aja masih lama. Ini secepat ini kalau bor. Bismillahirrahmanirrahim. Secepat itu guys. Ngeri nyung. Panas ya, saya gak berani pegang. Oke, yang kita bor ini baja asli ya, baja saya tebeli ini, lihat ini baja ya, bukan baja ringan guys. Oke, kita langsung pakai baut rufting untuk ngebor, ngetes. Ini saya sudah sediakan banyak ya. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya guys ya, mantap sekali. Saya lupa ini harus di mode sekrup. Oke. Kita coba. Saya enggak perlu mengeluarkan tenaga besar, guys. Lihat, saya enggak perlu neken sampai sangat gitu, enggak perlu. Tinggal biasa aja ini tembus sendiri. Mainan loh tenaganya, ya. Saya sudah siapkan banyak ini. Bentar. Terus ada orang tanya nanti, "Mas, ketahanannya gimana baterainya?" Rata-rata tukang seminggu sekali baru
ngecas ya, 3 hari sekali baru ngecas. Mantap ya, powernya itu enak. Apalagi cuma aluminium, baja ringan lah. Enteng mas, payek. Ini LED-nya juga sangat terang. PR ini udah kualitasnya udah setara di Word ini, bahkan di atasnya mungkin, berani bersaing ini. Kalau udah ngeluarkan yang versi jumbo Pro Max, wah gak main-main APR ya kualitasnya ya. Semua tukang, semua mekanik full senyum ini. Proyek mandor-mandor. Mantap lu guys. Nah, sampai kapan ini kita gini terus? Sampai saya capek ya. Oke, saya lihat sendiri. Sekarang kita ke coba ke bahan lainnya. Kalau cuma ini doang enteng, kita coba yang berat. Yes, ini.